Raden Bambang Firman Alamsyah sujud syukur saat menapakkan kaki di dermaga Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu 21 Januari 2023 malam. Ia merupakan anak buah kapal KM Bahagia Natuna yang hilang pada 7 Januari 2023 lalu di perairan Natuna. Begitu bangkit dari sujud, pemuda yang biasa dipanggil Imam itu langsung memeluk kedua orang tuanya serta saudari perempuannya yang telah menunggu di pelabuhan. Suasana haru mewarnai pertemuan keluarga asal Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun itu. Air mata ibu dan saudari Iman tidak terbendung ketika mereka berpelukan. Ungkapan syukur juga diungkapkan oleh Iman saat ditanyai awak media di pelabuhan kapal feri Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Iman merupakan anak buah kapal atau ABK KM Bahagia Natuna yang hilang pada tanggal 7 Januari 2023 di perairan Natuna. Kapal itu ditemukan 6 hari setelahnya oleh nelayan Vietnam di perairan negara Vietnam. Menurut pengakuan Iman, peristiwa nahas yang menimpanya itu terjadi sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebuah kapal yang diduga milik warga negara asing merapat ke KM Bahagia Natuna. Awak kapal asing tersebut kemudian mengikat Iman ke sebuah rakit kecil yang terbuat dari kayu. Iman kemudian dibuang ke laut bersama rakit tersebut. Selama beberapa hari, Iman terombang-ambing di laut Natuna yang terkenal ganas. Bahkan pada hari ketiga, rakit yang dinaiki Iman hancur diterjang gelombang. Selama berada di tengah laut, Iman hanya berdoa agar dirinya bisa selamat. Untuk bertahan hidup, ia memakan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Di hari ke-6, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2023, Iman yang sudah dalam kondisi sangat lemah ditemukan oleh kapal nelayan Vietnam. Nelayan yang menemukan Iman kemudian mengevakuasi dan menyerahkannya kepada Coast Guard atau penjaga pantai kota Nha Trang, Provinsi Can Hoa, Vietnam. Mereka lalu menghubungi KBRI Indonesia di Hanoi, Vietnam. Kemudian pada 19 Januari pihak KBRI membawa Iman ke Jakarta. Dari Jakarta Iman diterbangkan ke Kota Batam dan dijemput oleh anggota pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun pada 20 Januari 2023. Selanjutnya Iman kembali ke Kabupaten Karimun menggunakan kapal feri dan tiba sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pasop Selandal TBK Kapten Laut Andy Kurniawan yang ikut menjemput Iman mengatakan jarak dari titik terakhir Iman hilang hingga ke perbatasan NKRI ke arah Vietnam sekira 120 mil. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.